Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para don sana yang berbahagia, yang selalu saya doakan berbahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para don sana, saya sekarang mau membahas masalah cara membuat pintu yang finger pull. Maksudnya yang finger pull di sini, coba Anda lihat, kita tidak menggunakan handle tangan. Kita tidak menggunakan handle tangan pada bagian pintu ini. Jadi pintu ini akan langsung kita tarik dari sini. Begitu sistemnya para don sana. Karena ada coakan di sini. Bagaimana cara kita bikin coakan pintu seperti ini? Segera kita bikin tutorialnya berikut ini. Let's go. Bismillah. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Para don sana, saya membuat pintu dengan rangka lebar 5 cm, tebal 12. Seperti saya bikin pintu sebelumnya, coba Anda lihat pada video-video saya sebelumnya bagaimana cara bikin pintu sebuah kitchen set. Kita bikin pintu biasa saja dengan tebal 12, lebar 5 cm. Kita paku dengan staple gun tiap sambungannya. Saya rangka tiap sudut ke sudut dan nanti dirangka juga di bagian tengah. Lalu saya lepis dengan multiplex tebal 4 mm, lalu saya lem melaminto di belakangnya. Nah, apabila sudah siap, mari kita ambil circular saw kita. Kita setel bagian ini, kita ambil miring. Semiring-miringnya yaitu 45 derajat seperti ini para don sana. Setelah circular saw ini 45 derajat, kita kuatkan atau kita eratkan kembali. Kita ambil pintu yang telah kita siapkan tadi. Nah, mari mulai kita membuat sistem pull finger. Bagi Anda yang menggunakan circular saw dengan merek Maktek, saya mengambil ukuran dari pinggir pintu itu 8,3 cm. Ingat, 8,3 cm. Apabila kurang atau lebih dari ukuran itu, maka pull finger kita tidak akan sempurna karena kita membuat finger pull untuk jari pada bagian pintu atas atau bawah nantinya pas atau ideal untuk jari kita masuk. Maka ukuran untuk Maktek saya memakai 8,3 cm. Dan ini setelah kita ambil 8,3, lalu kita ragum atau kita klem bagian fence di situ di garisnya, baru kita mulai memotong dengan circular saw. Cukup dengan cara seperti ini para don sana. Kita dorong saja dengan fence yang ada. Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita ulang secara detail kembali sebagai berikut. Nah, klaimnya kita buka kembali. Coba Anda perhatikan para don sana, di sudut bagian finger pull yang kita potong tadi membentuk trapesium, setengah trapesium para don sana. Jadi ada sisa bagian yang lurus di atasnya. Apabila kita terlalu miring jadi segitiga, tidak layak bentuknya atau tidak cantik. Para don sana, setelah itu mari kita pasang engsel-engselnya dahulu, baru nanti kita setel pintunya pada kabinet. Don sana, dalam menyetel pintu untuk bagian kitchen set atas seperti ini, maka pull fingernya menghadap ke bawah. Ini kitchen set atas para don sana, pull fingernya ke bawah. Dan sisakan bagian pegangan itu sekitar 3 cm di bawahnya. Dan apabila kitchen set bawah, nah seperti ini kitchen set bawah para don sana, bagian pull fingernya itu di bagian atas. Jadi kita mengambil seperti ini jari kita. Nah,
Inilah model pull finger tadi, seperti setengah trapesium. Jadi jari kita gampang kita masukkan, para dun sana. Jari kita, maksudnya pull finger itu jari kita nempel untuk mengambil pintu itu seperti ini. Nah, jaraknya antara jari dengan atas itu sekitar 3 cm. Atau pintu dengan bagian topping itu sekitar 3 cm para dun sana. Jadi kita gampang memasukkan jari di bagian ini. Seperti ini kita menariknya. Tarik. Jadi inilah gunanya tanpa handle atau kita sebut finger pull para dun sana. Dan sistem seperti ini juga bisa Anda terapkan pada laci seperti ini para dun sana. Ini laci juga bisa kita finger pull kan, dan juga begitu rak piring yang ini juga bisa kita finger pull kan para dun sana. Nah, setelah itu bungkuslah semuanya dengan HPL. Alhamdulillah telah selesai kita membuat suatu sistem yaitu finger pull. Semoga semuanya ini bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya, dan coba Anda buat di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.